Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama Cenut-Cenut di sini ya. Nah kali ini Cenut mau panen buah jambu karena sepertinya jambunya sudah ada beberapa yang buah ya teman-teman. Dan ini beberapa tanaman timun coba Cenut tanam di dalam pot. Ini sudah berumur 2 minggu, jadi penampakannya sudah seperti ini ya. Semoga bisa berbuah ya teman-teman, walaupun di dalam pot. Ingko di ruangan sing durung ana anu nanggale wong pe nanjak mbukono. Ingko aku gar sarapan ku mulai becane. Iki janjane arep apa to Pak Joko? Iki lho takon nanjak banggal. Oh, barudan nanjak banggal. Gondil ya iki lho sarapane. Arep digawa ning Tegalan. Palah dipangan dhisik. Niki engko mangan dhisik ana kok mangan. Walah, tapi ora lemu ya, Pak. Mangan pindho. Dicangane kok lemu. Oke, teman-teman, biarkan mereka makan karena mau metal. Mau metal sarapan dulu. Ini wayahe laboh, wayahe nanjak. Banggal telong. Iya. Ini sementara mereka sarapan, Cenut mau ini teman-teman apa? Mau sedikit review tentang tanaman yang siap dipanen ya. Nah, hari ini Cenut sepertinya punya jambu yang siap dipanen, tapi mohon maaf ya teman-teman, dikarenakan ini jambunya buah. Bukan, karena ini jambu buah perdana. Entah berapa biji ini teman-teman ya. Cuma 5 apa berapa ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Buah jambunya. Sebentar Cenut blusuk-blusuk dulu. Nah. Jambunya seperti ini, memang sengaja Cenut bungkus dengan apa? Kertas supaya aman dari apa? Dari lalat buah ya. Ini sewaktu Cenut beli katanya ini jambu madu deli hijau ya teman-teman, tapi kok ini cempluk. Biasanya jambu madu hijau deli kan hijau panjang. Ini kok pendek cempluk kayak Cenut. Mohon pencerahannya teman-teman, ini kira-kira jambu jenis apa ya. Ini Cenut buka dulu bungkusnya. Tuh. Wow. Cenut buka dulu ya kertasnya. Ini mohon maaf kalau ribet karena satu pegang HP. Iya, seperti ini teman-teman penampakannya buah perdana dari jambu air ini. Alhamdulillah ya, walaupun cuma berapa ini, ya Allah, cuma 6 teman-teman buahnya, karena di sebelah sini belum ada yang buah. Cuma sebelah sini saja ya. Tuh, ini kalau dibilang jambu Darsono ya bukan. Dibilang jambu Demak ya bukan. Lalu ini apa jenisnya? Tuh, ini kayaknya sudah tua apa belum ya teman-teman? Karena ini rambutnya sih ya dari ciri-ciri jambu yang sudah tua biasanya rambutnya kering. Apa Pak Joko? Pak Joko tukang jajal, monggo. Ada suara tak ber suara tak berwujud. Iya Pak Joko. Pak Joko mau coba? Jajalan. Ini amat dulu Pak, biar enggak ya.
mana ya? Saya mau jajal ya. Ini tukang jajalnya cenut ini, teman-teman. Ini ora tempelan to, Mbak Cenut? Ya bukan to, Pak Joko, mosok ya ditempel. Iya. Bentar Pak Joko tak dekatkan ya. Bentar. Wes, biar ini. Jenis apa aku ngerti? Enggak tahu ya, Pak, ini jenisnya apa? Bismillah, niat panen, mugi berkah. Bismillah. Walaupun panennya. Nih. Ini alhamdulillah tidak ada ulatnya ya, Pak. Heeh. Mm-hmm. Ketorone jambune wis tuwa. Rambute ireng. Loh. Rambute ngene iki lho. Rambutnya kering, Pak Joko. Yo iki lho, kering ini iki lho. Iya. Jadi nek sing rambute ireng ngene iki berarti wis tuwa. Tuwa. Saya coba dulu saya enggak cuci. Karena bersih ya. Bukan, karena ada vitamin. Vitamin. Matur wae gemprok Pak Joko. Tak cuci Mbak Cedut. Ini kan tekeran. Iya, cuci dulu. Oke. Tak cuci ya. Saya mau rasa dulu. Iya, Masya Allah. Cekrek ya Pak. Iya. Wah. Ternyata ini ya, apa Pak? Gak ada orangnya di dalam. Gak ada. Steril. Tidak ada penghuninya. Ya. Lihat ini ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perdana ya. Iya. Saya kawit. Kawit nandur. Baru ini saya makan karena baru woh. Iya. Nih. Hmm. Wow. Kenapa Pak Joko? Rasanya kayak makanan di surga. Pak Joko bisa bercerita bagaimana rasanya? Teksturnya, renyahnya, dia manisnya. Renyah sekali. Terus tidak ada rasa sepet sedikit pun. Biasanya enggak ono rasa sepet, Mbak. Terus airnya gimana kandungannya, kempromos. Pak? Kempromos. Oh, kempromios. Kempromos. Oh, mantul. Ini bohong apa benar-benar manis? Kalau enggak percaya bisa ke sini. Bisa asik ke sini kasak gagang etok, Pak. Mau engko iko? Ini. Iko rayap-rayap. Rayap-rayap ini nanti. Coba Mas Ro. Patang gelintir belakang. Iya, karena itu ya, Kak Vino. Coba Kak Vino, Mas Vino. Iya, enak toh. Oh, agak bohong. Manis. Rasanya. Rasanya apa Mas? Kayak Iron Man. Seperti Iron Man. Seperti Anda menjadi Iron Man. Kalau Anda makan ini, saya jamin awet muda ya. Awet muda. Karena ini jambunya enak banget, Pak. Tapi sayangnya berbuahnya baru sedikit. Terus, ya, Pak. Bersyukuri, Pak. Bukan begitu, ya bersyukur Pak Joko, cuma ini loh mau berbagi ke tetangga belum bisa. Ya, nanti kan ada. Semoga berbuah lebat ya, Pak. Ya. Biar tetangga pada ngerasakno gitu ya. Oke. Ini sudah review buah pertama jambu. Enggak tahu ini jambu apa. Karena bukan citra. Bukan apa itu yang namanya? Bukan jambu hijau madu deli. Bukan. Bukan juga jambu demak, bukan juga jambu darsono. Ini berbuah hanya 6 cukup Pak Joko, cenut anak-anak 2 sama tadi ya, kru-kru edan. Jadi ludes. Cenut mau coba ya Pak Joko? Coba. Mau gak entuk Pak Joko? Nyawang tok ae ngono. Gak enu. Enu. Gak enu, sepet pahit. Mau coba? Bentar, cenut mau coba ya Pak. Besok aja lah. Oh, besok aja. Monggo dicoba. Dapat apa Pak? Oh masih mentah. Masih mentah. Tapi dari sini kelihatan merah ya Pak, plumnya. Jawa. Ya. Nah teman-teman, ini giliran cenut mencobanya ya. Apakah benar seperti yang dibilang Pak Joko? Apakah memang manis? Bismillah. Oke. Ini terlihat seger banget. Mantul. Ini terlihat seger banget.
memang ciri-cirinya sudah tua ya, karena rambutnya itu sudah kering dan sudah memang sudah tidak ada rambutnya, jarang-jarang. Iya. Cenut coba ya teman-teman, abaikan saja Pak Jokonya. Mantul jambunya. Bismillah. Oke teman-teman, Cenut sudah dapat satu. Ini giliran Cenut makan. Duduk dulu ya. Oke, mantap. Ini tadi sudah Cenut cuci. Kita coba ya. Wow, cekrak. Wow, mantul. Ini tidak ada ulatnya teman-teman. Jadi memang benar-benar aman dari ulat. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Renyahnya, masya Allah nih. Airnya kemlamnya sebenarnya kata Pak Joko ya. Benar-benar enak teman-teman. Jatuh. Tidak rugi ya. Pak Joko nanam jambu ini ya. Airnya banyak, manis banget tanpa ada kecut, tanpa ada sepet ya. Buat teman-teman dimohon komen, ini sebenarnya jambu air jenis apa? Karena Cenut mamang, soalnya waktu beli bibit bilangnya ya jambu madu deli hijau. Ya. Itu yang empat. Buat-buat itu yang empat, biar buat anak-anak ya. Karena buahnya memang baru terbatas dan memang benar-benar baru buah perdana, dan alhamdulillah rasanya benar-benar mantul. Oke teman-teman, salam dari kami. Itu tadi sedikit review sebelum kami berangkat bekerja tentang buah jambu yang ada di depan rumah. Semoga video kami bisa menghibur teman-teman. Salam dari keluarga Cenut. Assalamualaikum. Dadah.